Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan buat vlog Umak Nokat Es Cop Part 109. Nah, mumpung masih bulan Januari ya. Nah, di bulan Desember sampai Januari ini biasanya adalah jeda bursa transfer ya dari sepak bola di seluruh dunia. Nah, kali ini saya membahas tentang kenapa saya ini tidak pernah membahas isu-isu atau yang ada di dalam bursa transfer. Nah, bursa transfer ini biasanya melibatkan pemain ya, perpindahan perpindahan pemain dari satu tim ke tim lain ataupun perpindahan pelatih ya dari satu tim ke tim lain. Nah, alasan saya kali ini tidak membuat ya dalam hal ini konten tentang bursa transfer ini karena memang kalau bursa transfer ini kan juga enak sih kalau diomongin kalau kita membahas sepak bola, namun karena apa alasan saya yaitu karena memang supaya tidak banyak ya episode vlog saya di YouTube saya ini tentang Umak Nokat Es Jawab. Nah, selain yang diomongin dalam sepak bola ini yang paling sering diomongin selain bursa transfer ini yaitu juga prediksi ya. Dalam hal ini prediksi itu prediksi yang menang ataupun prediksi juara ya, baik itu tim atau tim nasional sepak bola ya. Ya, siapa yang menjadi juara di event turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh federasi ya. Dalam hal ini baik itu event negara ataupun event klub sepak bola. Nah, kalau saya lebih menariknya ini membahas tentang sejarah dalam hal di lingkup sepak bola ataupun membahas fakta-fakta unik di lingkup sepak bola. Seperti contohnya ini membahas nama tim sepak bola dengan yang menggunakan nama kerajaan, kemudian fakta sejarah ya di Indonesia misalkan melalui tim PSBI Blitar ataupun fakta-fakta unik lainnya yang sudah saya bahas di vlog saya kali ini yang bisa dilihat di scroll ke bawah ya di akun YouTube saya. Nah, demikian ya vlog singkat kali ini tentang kenapa saya nggak bahas bursa transfer ya di vlog saya kali ini. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.